Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Kali ini saya ingin membagikan tutorial cara membuat ketupat tumpeng atau tipat tumpeng. Yang diperlukan hanya satu buah janur atau daun kelapa. Selanjutnya kita pisahkan dulu lidinya. Nah, seperti ini teman-teman, usahakan cari daun kelapanya yang agak panjang ya. Cara menganyamnya seperti ini. Kita ambil satu dulu. Ini pangkal di atas. Taruh di tangan sebelah kiri, kita buat putaran 2 kali. 2. Selanjutnya yang lagi satu kita balik posisi. Taruh di tangan sebelah kanan. Kita buat putaran 2 kali juga. 1 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita anyam yang kanan dan yang kiri. Kita mulai dari yang paling atas sebelah kanan. Kita tumpuk ke yang kiri. Ini tumpuk. Terus masuk ke yang nomor 2 dan tumpuk ke yang nomor 3. Jadi silang seperti ini. Terus yang nomor 2 sebelah kanan, karena ini di atas, jadi kita masukkan ke yang pertama, tumpuk ke nomor 2 dan masuk lagi ke nomor yang 3 terakhir. Nah, untuk yang kanan terakhir, karena ini di bawah, kita mulai dari yang di atas, masuk nomor 2 dan terakhir tumpuk yang 3 seperti ini. Selanjutnya yang ini kita tarik sedikit, kita masukkan ke yang ini. Nah, yang ini jangan sampai lepas. Lalu pangkal yang kiri ini kita masukkan ke yang ini dan yang ini. Kita kunci dia. Nah, ini sudah dikunci. Selanjutnya yang sebelah sini. Selanjutnya ujung yang ini kita lepaskan. Dan pangkal yang ini kita buat pola 1 kali saja seperti ini dan dimasukkan ya. Masukkan. Dan ujung yang ini masuk ke sini buat kunci. Dan yang pangkal yang ini, nah di sini sudah ada rumah satu, tinggal dimasukkan ketemu pangkalnya. Dan ujung yang lagi satu, di sini sudah ada rumah atau pola, tinggal dimasukkan. Nah, jadi ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal seperti ini. Tinggal kita rapatkan saja. Kita mulai dari satu sisi. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal lakukan di sisi yang lain. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ketupat tumpeng atau tipat tumpeng. Selamat mencoba. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Tetap semangat berkarya, berkreasi.